teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengubah format pada harddisk atau flashdisk lah ya. Misalnya dari FAT32 ke NTFS atau dari NTFS ke FAT32 atau external FAT lah ya. Pokoknya bisa. Dan di sini saya sudah punya contoh flashdisk yang udah ada isinya ya. Dan saya saranin kalau misalnya kalian punya flashdisk atau harddisk yang ada isinya, kalian backup dulu file yang pentingnya. Kalau misalnya nggak penting ya kalian biarin aja, karena di sini intinya kita cuman ngeformat harddisk atau flashdisknya dan nggak butuh software tambahan lah ya. Kita klik kanan saja di sini dan kita format pak ya. Dan di sini ada capacity dan nggak usah dilihat ya sisanya, dan yang harus kita lihat adalah file sistemnya. Misalnya mau diganti nih ke NTFS ya, dan kita start untuk ngeganti ke NTFS ya. Atau mungkin di sini saya mau nunjukin dulu ya, ini formatnya FAT32 ya. Ini formatnya FAT32 dan di sini kita akan ganti ke NTFS. Kita format dan NTFS ini kita start dan kita oke. Kalau misalnya nggak ada file penting langsung oke aja. Kalau misalnya ada file penting backup dulu. Oke, jadi setelah menunggu berapa detik tuh? 20 detik atau setengah menit. Format komplit ya. Jadi itu sudah beres nih formatnya dan seharusnya udah ganti ke NTFS nih. Seharusnya. Kita buka dulu file explorernya dan kita klik kanan sini, kita properties atau provides, dan file sistemnya sudah berganti ke NTFS ya. Jadi ya sudah berganti, dan kalian kalau misalnya mau ganti ke yang lainnya gitu, cukup ulangi langkah yang sama di beberapa menit sebelumnya ya. Nah bang, fungsinya untuk apa sih bang, kok harus diganti ke NTFS? Fungsinya adalah, ya nantilah saya akan jelasin di video berikutnya. Jadi silahkan subscribe dulu untuk menonton video berikutnya ya. Jadi besok dari hari ini, besoknya nggak ada dan besoknya lagi bakal ada video itu. Jadi saya uploadnya memang sehari-sehari ya. Jadi sehari upload, sehari kagak, sehari upload, sehari kagak gitu kan. Dan jadi cukup segitu doang tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Reda, Tutorial Berkhasiat, dan thanks for watching. Bye-bye.